بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ka'af hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksudnya. Demi Al-Quran yang sangat agung, artinya, yang sangat mulia, tiadalah orang-orang kafir Mekah beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, yakni seorang rasul yang memperingatkan mereka tentang adanya azab neraka sesudah hari berbangkit. Bila mereka tidak beriman, maka berkatalah orang-orang kafir, ini, tentang peringatan itu, adalah suatu hal yang amat ajaib. Apakah bila dapat dibaca tahqiq, dapat pula dibaca tashil, kami telah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali menjadi hidup? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, yakni sangat jauh dari kemungkinan. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi, apa yang telah dimakan olehnya, dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami ada kitab yang memelihara, yaitu Lauh Mahfuz, di dalamnya telah tertera segala sesuatu yang telah dipastikan ketentuannya. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran, yakni Al-Quran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka menanggapi tentang perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran berada dalam keadaan kacau balau, yakni tidak menentu. Terkadang mereka mengatakan bahwa Nabi adalah penyihir dan Al-Quran adalah sihir. Terkadang juga mengatakan bahwa dia adalah penyair dan Al-Quran adalah syairnya. Terkadang mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang peramal dan Al-Quran adalah ramalannya. Maka apakah mereka tidak melihat dengan mata mereka? Padahal mata itu dipasang untuk mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, yaitu sewaktu mereka ingkar kepada adanya hari berbangkit, akan langit yang ada di atas mereka bagaimana kami telah membangunnya tanpa tiang penyangga, dan kami hiasi dia dengan bintang-bintang, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun, yakni tidak ada celah-celah yang membuatnya cacat. Dan bumi itu, diathafkan kepada kedudukan lafal asama'a, yakni, dan bumi itu bagaimana, kami hamparkan,
Kami jadikan terhampar menurut pandangan mata di atas permukaan air, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang memantapkannya, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang indah, yang tampak sangat indah dipandang mata karena keindahannya. Wa ashabul aikati wa qawmu tubba' kullun kazzabar rusul fahaqqa wa'id. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Untuk menjadi pelajaran, menjadi mafuelah, yakni, kami lakukan hal tersebut sebagai pemberian pelajaran dari kami, dan peringatan, untuk dijadikan sebagai peringatan, bagi tiap-tiap hamba yang kembali, untuk taat kepada kami. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkatan, berkah dan manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon, maksudnya kebun-kebun, dan biji-biji tanaman, yakni ladang-ladang, yang diketam, yang dipanen. Dan pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi, lafal ba'asika atin ini berkedudukan menjadi hal bagi lafal yang diperkirakan keberadaannya, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, yaitu sebagian di antaranya bertumpuk di atas sebagian yang lain. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba, kami, lafal riskan menjadi mafuelah, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, lafal maitan dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Seperti itulah, dengan cara itulah, terjadinya kebangkitan, dari kubur, maka mengapa kalian mengingkarinya? Istifham atau kata tanya mengandung makna takrir, makna yang dimaksud adalah bahwa mereka melihat dan mengetahui hal tersebut. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, ditianitskannya damir yang ada pada lafal kadzabat karena memandang makna yang terkandung dalam lafal kaumun, dan penduduk ras, ras adalah nama sebuah sumur yang di sekitarnya tinggal suatu kaum berikut ternak mereka. Mereka menyembah berhala, menurut suatu pendapat nabi mereka bernama Hanzalah bin Syafwan. Menurut pendapat lainnya bukanlah dia, dan Samud, yaitu kaum Nabi Saleh. Dan kaum Ed, kaum Nabi Hud, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
Dan penduduk Aikah, yakni penduduk Gaidah kaum Nabi Syuaib, serta kaum Tuba, Tuba adalah nama raja di negeri Yaman. Ia masuk Islam lalu menyeru kaumnya untuk masuk Islam, tetapi mereka mendustakannya. Masing-masing dari kaum-kaum yang telah disebutkan tadi mendustakan rasul-rasul, sebagaimana yang dilakukan oleh kabilah Quraisy. Maka sudah semestinya mereka mendapat ancamanku, artinya sudah semestinya semuanya menerima azabku, maka janganlah kamu susah dengan kekafiran orang-orang Quraisy terhadap dirimu. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Maksudnya, kami tidak merasa letih dengan penciptaan yang pertama itu, demikian pula kami tidak merasa letih untuk mengembalikan mereka. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu, yakni berada dalam keragu-raguan tentang penciptaan yang baru, yaitu membangkitkan mereka menjadi hidup 332 kembali pada hari berbangkit nanti.